saya, Eko Yulianeksi, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Sekarang kita bisa lihat dan simak refleksi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yuk kita simak bersama. Pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Seperti seorang petani, seorang guru menentukan tumbuh berkembangnya potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh siswa, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat alam artinya setiap siswa memiliki keunikan, gaya belajar, potensi, dan kekuatan yang perlu dikembangkan. Tugas guru adalah menuntun, memfasilitasi agar potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa bisa berkembang secara maksimal. Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan zamannya, kita tahu siswa yang kita ajar berada di zaman 5.0 sehingga perlu dilatihkan keterampilan-keterampilan abad 21, yaitu kreatif, inovatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan dalam pembelajarannya semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, di depan guru memberikan teladan, dan Ing Medyo Mangun Karso, di tengah-tengah guru memberikan semangat kepada siswa-siswanya untuk berkembang. Dan di belakang guru, Tetwuri Handayani, guru saat di belakang memberikan dorongan sehingga siswa mampu berkembang, tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang mampu merdeka secara lahir dan batin. Mereka mampu berdiri sendiri, mampu memecahkan persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi. Semangat. Salam guru penggerak. Terima kasih.